Militer Rusia mengevakuasi 3 ekor kucing dari zona NMD ke rumahnya di wilayah Chelyabinsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Mei 2023. Diketahui Jacob bertugas di kelompok pasukan teknik. Ia memberitahu Etropoli Alert bahwa seekor kucing datang ke lokasi pada akhir tahun lalu. Ia bercerita, para pejuang mulai memberinya makan dan terus merawat kucing itu. Namun pada akhir Maret, kucing yang dirawatnya itu melahirkan anak kucing lagi. Setelah kepulangan kami setelah menembak dengan angkatan bersenjata Ukraina, kami mendapati anak kucing yang lahir dalam keadaan utuh, kata Jacob. Lalu kemudian ketika Jacob pergi berlibur, ia membawa serta kucing-kucingnya itu pergi bersamanya. Melihat aksi dari tentara ini, video ini dipenuhi beragam komentar positif dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.